Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Oktober bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Bunuh wanita tukang gunting rambut didakwa. Juga murid maut dihempap palang gol. Seorang tukang gunting rambut didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini atas pertuduhan membunuh seorang wanita yang mayatnya dijumpai dalam kawasan semak di Tambun minggu lalu. Tertuduh M. Krishna Kumar, 24 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Jessica Daimis. Mengikut pertuduhan, lelaki terbabit didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian M. Shankavi, 23 tahun. Dalam kawasan semak berhampiran tepi jalan besar Tambun. Dia didakwa melakukan kesalahan itu antara jam 3.11 pagi 8 Oktober hingga 5.25 pagi 12 Oktober lalu. Pertuduhan terhadapnya dibuat mengikut Seksyen 302 Karun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 16 Disember ini untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan forensik dan kimia. Pada 12 Oktober lalu, media melaporkan bau busuk di lokasi kemalangan membabitkan sebuah kereta Proton Iswara Aerobag yang terbabas di kiri jalan membawa kepada penemuan mayat wanita hampir reput di kawasan semak. Hasil bedah siasat ke atas mayat tanpa identiti itu mendapati punca kematian akibat dicekik. Tertuduh kemudiannya ditangkap sehari selepas mayat wanita itu ditemui. Seorang warga emas maut dalam kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Prodo Kancil di tepi Jalan Syapadu, Kampung Sungai Pinang Kelang awal pagi tadi. Polis mengesahkan mangsa adalah seorang lelaki berusia lingkungan 70-an. Ketua Polis Daerah Kelang Utara ACP S. Vijaya Rao dalam satu kenyataan berkata pihak berkuasa masih menyiasat punca kejadian. Setakat ini polis mengklasifikasikan kes sebagai mati mengejut SDR dan satu kertas siasatan mati mengejut akan dibuka. Polis juga meminta orang awam yang melihat kejadian atau mempunyai maklumat berhubung insiden terbabit untuk menghubungi Balai Polis Berhampiran atau Ketua Polis Balai Bandar Baru Kelang. Terdahulu, Pengarah Bomba Selangor Nur Azam Khamis memaklumkan sebuah kereta jenis Prodo Kancil didapati terbakar 100% dengan mangsa yang turut terbakar di tempat duduk pemandu. Di Kota Kinabalu, seorang murid tahun 5 maut selepas dihempap palang gol ketika melakukan aktiviti sukan di Pekan Manggatal. Mangsa berusia 11 tahun yang disahkan meninggal dunia semasa mendapatkan rawatan di Hospital Likas. Kejadian berlaku kira-kira jam 12.20 tengah hari semalam. Mangsa merupakan murid sekolah jenis kebangsaan Cina Lok Yuk Manggatal. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Muhammad Zaidi Abdullah berkata, hasil siasatan awal mendapati mangsa dipercayai dihempap besi palang gol ketika berlangsungnya aktiviti sukan tahunan sekolah di padang itu. Kejadian disedari bapa mangsa dan guru sekolah sebelum bertindak menghubungi talian kecemasan untuk mendapatkan bantuan segera. Mangsa kemudian dihantar ke hospital sebelum disahkan meninggal dunia akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut SDR dan siasatan lanjut masih dijalankan. Kerajaan komited melaksanakan persediaan berdepan ancaman bencana alam, perubahan iklim global dan krisis geopolitik yang telah memberi kesan kepada rantaian bekalan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata agensi kerajaan di bawah kementerian-kementerian berkaitan telah diarahkan untuk terus merancang dan melaksanakan pelbagai inisiatif demi kemakmuran rakyat yang terjejas akibat kesan krisis global tersebut. Dunia kini berdepan dengan pelbagai ancaman seperti bencana, bencana alam akibat perubahan iklim global
dan krisis geopolitik yang memberi kesan kepada rantaian bekalan makanan. Namun kerajaan melalui agensi-agensi di bawah kementerian-kementerian akan terus merancang dan melaksanakan pelbagai inisiatif untuk kemakmuran seluruh keluarga Malaysia yang terjejas akibat kesan krisis global tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Ramah Mesra bersama warga Lembaga Kemajuan Terengganu Ketengah di Bandar Seri Bandi Kemaman hari ini. Perdana Menteri berkata kerajaan terus komited dalam pembangunan luar bandar termasuk wilayah Ketengah. Jelas beliau, peruntukan tahunan Ketengah yang memberi manfaat kepada penduduk luar bandar di Kemaman, Dungun dan Hulu Terengganu telah dinaikkan kepada RM56 juta pada tahun depan berbanding cuma RM39 juta pada tahun ini. Dato' Sri Ismail Sabri berkata inisiatif berdepan bencana alam dan pembangunan luar bandar itu boleh diteruskan sekiranya bajet 2023 dibentang semula untuk diluluskan oleh Barisan Nasional BN selepas pilihan raya umum ke-15, PRU-15. Bajet yang dibentangkan dan belum diluluskan masih tak boleh dibelanjakan. Bajet cantik, orang kampung semua dapat. Tetapi oleh kerana belum diluluskan, maka duit tak boleh digunakan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, kuasa untuk menggunakan bajet tersebut adalah di tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Idris Ahmad meminta Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu untuk melewatkan sedikit perlawanan akhir Piala AFC 2022 yang dijadual berlangsung pada 22 Oktober ini. Ia bertujuan memberi ruang kepada para penyokong bagi menunaikan solat maghrib. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Idris berkata beliau dalam masa sama juga meminta Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM, untuk menyediakan ruangan solat bagi kemudahan para penonton dan memberi pendedahan praktikal mudah untuk mengambil wuduk yang menyenangkan para penonton untuk solat. Beliau juga telah meminta pihak Jabatan Jawi untuk membawa kemudahan surau bergerak mereka. Perlawanan akhir Piala AFC 2022 yang dijadualkan pada Sabtu ini akan menyaksikan aksi wakil Malaysia KL City menentang wakil Oman Al Sib. Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah hari ini berkenan merasmikan Mahat Tahfiz Turaf Negeri Pahang MTTNP. Mahat Tahfiz yang terletak di perkampungan Balok Baru, Kuantan itu merupakan hasil kolaborasi pintar di antara Perbadanan Kemajuan Pertanian Pahang dan Yayasan Pahang. Mula beroperasi sejak 2020 dengan purata pengambilan seramai 25 orang pelajar setiap tahun, MTTNP kini mempunyai 102 pelajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang, Dato' Mahmud Muhammad Nawawi, MTTNP memberi fokus pengajian kitab-kitab ulama' muktabar seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali meliputi pengajian kitab fiqah, akidah, tasawuf dan bahasa Arab. InsyaAllah kita sasarkan pelajar-pelajar ini selepas Form 5. Mereka akan ke universiti-universiti, terutama di Timur Tengah, dengan harapan untuk menjadi ulama' lah. Maknanya mereka mengaji kitab-kitab lama, kitab-kitab turah, ya. Mereka hafal 30 juzuk, mereka boleh buat syahadah dan insyaAllah mereka mengaji SPM atau STAM lah. Tambah Dato' Mahmud, kaedah pembelajarannya diberi nafas baru menggunakan pendekatan moden namun masih mengekalkan ciri-ciri tradisional dalam sanad keilmuan, tarbiyah dan adab dalam sistem pengajiannya. MTTNP kini dalam proses mendapatkan akreditasi dengan universiti-universiti Asia Barat antaranya Mesir, Jordan, Maghribi dan Arab Saudi bagi laluan pengajian pelajar-pelajarnya. Harga tiket pengangkutan awam melambung. Baik, kita ke laporan seterusnya. Harga tiket pengangkutan awam dilihat naik hampir 3 kali ganda.
selepas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan tarikh mengundi bagi pilihan raya umum PRU15 pada 19 November depan. Malah ada yang mengeluh sehingga membuat keputusan untuk tidak pulang mengundi. Prihatin dengan masalah itu, satu badan persendirian yang dikenali sebagai Kapul GE15 tampil dengan satu inisiatif untuk memudahkan pengundi pulang dengan konsep kongsi kereta atau carpool. Menurut pengasasnya Raja Syazwani Raja Azman, inisiatif tersebut dilaksanakan bagi membantu golongan yang tidak berkemampuan, terutamanya pengundi muda, untuk pulang ke kampung bagi menjalankan tanggungjawab mereka. Jelasnya tiada unsur politik terlibat, hanya untuk membantu sesama sendiri. Tambahnya pihaknya telah menyediakan beberapa platform yang boleh diakses dengan mudah seperti Telegram, Twitter dan juga laman web di mana pengguna hanya perlu menggunakan platform-platform tersebut sekiranya mahu menggunakan konsep kapul itu. So di Telegram kita ada sediakan a list of negeri, which is a list negeri destinasi pengundi itu sendiri, dan baru ni kita ada tambah juga untuk Singapura yang bekerja di Singapura nak balik ke Semenanjung, and mereka boleh scan QR code tu atau tekan link di akaun Twitter kita dan itu akan menghubungkan mereka ke saluran channel kita. Dan orang boleh cek destinasi ke mana dan boleh dapatkan nombor telefon. Jadi supaya orang boleh berinteraksi secara langsung dengan pemandu itu sendirilah. Dalam peri itu, dari sudut keselamatan pula, pengguna tidak perlu risau kerana pihaknya akan memeriksa latar belakang setiap pengguna terlebih dahulu agar setiap perjalanan pulang mengundi berjalan dengan lancar. Untuk keselamatan sendiri, kita memang titik beratkan terutamanya untuk penumpang wanita. Selalunya untuk penumpang wanita, diorang akan tuliskan nota kaki di bawah tu. Mungkin diorang prefer wanita sahaja ataupun pemandu tu sendiri adalah wanita. Dan lebih baik untuk pemandu wanita tu tidak naik kereta secara solo tanpa orang yang diorang kenali lah. Kita memang ada keluarkan juga PSA untuk diorang lebih peka dengan keadaan sekeliling. Jelasnya sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini, pengguna boleh terus menghubungi mereka untuk memaklumkan perkara tersebut. Tambah Raja Syazwani, inisiatif tersebut telah dimulakan sejak PRU ke-14 lagi dan dapat membantu lebih 20,000 pengundi yang menggunakan perkhidmatan dengan konsep kongsi kereta tersebut. Semestinya untuk PRU kali ini, beliau menjangkakan angka tersebut terus meningkat memandangkan terdapat lebih 21 juta pengundi berdaftar kali ini. Semalam media melaporkan harga tiket pengangkutan awam naik hampir 3 kali ganda sehari sebelum tarikh mengundi. Netizen di media sosial juga rata-rata meluahkan rasa tidak puas hati dengan isu tersebut. Tiket kapal terbang mahal, tiket bas habis dan juga berkemungkinan tiket ETS juga habis. Itu mungkin menjadi penyebab utama kenapa rakyat kita tidak pulang mengundi bagi PRU 15 kali ini. Namun dengan adanya inisiatif seperti kapu ini, bukan sahaja membolehkan rakyat kita menjalankan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia, namun ia juga dapat mengeratkan lagi silaturahim dan berkenalan dengan kawan baru. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Baik, susulan pengesanan gelombang kecil subvarian Omicron XBB di negara ini, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kini memantau penularan varian itu. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata pemantauan juga melibatkan individu yang berulang alik di kedua-dua laluan arah Malaysia dan Singapura setiap hari. Menurut Khairi Jamaluddin, walaupun gelombang kecil subvarian sudah dikesan di negara ini, namun keadaan adalah terkawal dan ia tidak membawa kepada peningkatan kepada kemasukan ke hospital atau kematian. Buat masa ini saya tidak ada rancangan untuk kembalikan apa-apa sekatan. Singapura juga telah menyatakan bahawa buat masa ini tidak ada rancangan, tetapi Menteri Singapura telah memaklumkan dan juga ada berhubung dengan saya bahawa beliau tidak tolak kemungkinan pelitup muka boleh dikembalikan di Singapura. Khairi Jamaluddin berkata demikian selepas menyampaikan peranti siswa keluarga Malaysia di Universiti Teknologi MARA UiTM, Kampus Seremban, Negeri Sembilan pagi tadi. Mengulas lanjut, kata beliau, kementeriannya menjangkakan
berlaku sedikit peningkatan kes berkenaan dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Namun ketika ini KKM tidak mempunyai perancangan untuk mengembalikan sebarang sekatan termasuk pelaksanaan kembali pemakaian pelitup muka. Katanya orang ramai tidak perlu merasa bimbang dan masih boleh menjalankan kehidupan seperti biasa. Bagaimanapun, beliau turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada berikutan negara masih lagi dalam fasa peralihan pandemik. Hampir 500 peserta dalam kalangan pelajar, peniaga, pengusaha dan pengilang daripada kategori pengusaha mikro, kecil dan sederhana SME, Muslim dan bukan Muslim menyertai program Sehari Bersama JAKIM 2022, program anjuran Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia atau SME Association of Malaysia dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM itu bertujuan memberi pendedahan kepada usahawan tentang ilmu berkaitan pensijilan halal serta kepentingannya terhadap sektor perniagaan di Malaysia dan antarabangsa. Program yang julung kali diadakan ini memfokuskan kepada seminar proses permohonan dan pembaharuan sijil halal yang disampaikan oleh pelbagai agensi seperti JAKIM, Halal Development Corporation, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDNHEP dan beberapa agensi lain. Presiden SME Association of Malaysia, Ding Hong Sing berkata, program ini dapat menjana pertumbuhan dan pembangunan semua sektor untuk membawa ekonomi halal yang belum diterokai lebih ke hadapan. SME Association of Malaysia, dia buat ini program untuk kita ambil SME close to the checking. Checking macam mana kita orang discussion, checking dia apa dia nak ini, dia punya prosedur untuk apply the halal. Tapi sekarang banyak itu mikro baru buat business, dia tak faham macam mana apply itu CJ halal. Sementara itu, Timbalan Presiden SME Association of Malaysia, Lai Yeh Tat berkata, program ini diharapkan dapat memperkasa jaringan kerjasama di antara pengusaha SME dengan agensi yang terlibat dalam pensijilan halal. SME atau the micro, there were things to apply the halal from JAKIM is very difficult, but actually they are not. Actually, JAKIM is very friendly as long as you come to their office and then you apply it. I think they'll assist you until you get it. Of course, you have to comply their regulation. Dalam peritu, Ketua Pengarah JAKIM Dato' Hakimah Muhammad Yusof yang merasmikan program tersebut berkata, sijil halal bukanlah sebagai strategi pemasaran untuk melariskan produk semata-mata. Sebaliknya, ia sebagai tanggungjawab kepada pengusaha untuk sentiasa mengikuti piawaian halal yang ditetapkan. Program ini turut menampilkan pelbagai acara menarik seperti pelancaran Halal Corner dan Klinik Halal, pertandingan memasak dan pameran reruai daripada pelbagai agensi berkaitan seperti HRD Corp dan TV Al-Hijrah. Pengeluar air mineral beroksigen semula jadi di Malaysia, Bubbles O2 Sdn Bhd, BOSB, melebarkan sayap perniagaannya dalam industri sukan menerusi kerjasama dengan Sepang International Circuit, SIC. Ia merupakan satu langkah yang strategik untuk mempromosikan keunikan produk keluaran Malaysia yang berkualiti tinggi kepada masyarakat terutamanya yang aktif dalam industri sukan. Melalui kerjasama bersama SIC, BOSB akan menyediakan minuman Bubbles O2 kepada pelawat dan penonton yang berkunjung ke lita tersebut. Usaha sama tersebut juga bertujuan memupuk kesedaran kepada rakyat Malaysia mengenai kepentingan air beroksigen yang kini sudah diketengahkan di peringkat antarabangsa. Ia selari dengan misi dan visi BOSB yang berhasrat untuk berkongsi manfaat tersendiri melalui air mineral beroksigen semula jadi Bubbles O2. Dalam pada itu, BOSB juga berharap langkah ini dapat menggalakkan pertumbuhan komuniti yang aktif dan menyokong industri sukan negara di dalam dan luar negara. Lagi rakyat Palestin maut. Seorang pemuda Palestin terbunuh dalam pertempuran dengan tentera Israel semasa operasi ketenteraan di Bandar Jenin, Tebing Barat pada awal pagi Jumaat waktu tempatan. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, Salah Al-Buraiki, 19 tahun, meninggal dunia selepas ditembak di bahagian leher
selain 3 lagi rakyat Palestin cedera dalam pertempuran itu. Tentera Zionis mendakwa ketika operasi tersebut suspek melemparkan bahan letupan dan melepaskan tembakan ke arah pasukan keselamatan yang memaksa mereka untuk bertindak balas. Selain itu, pasukan Zionis turut menangkap seorang individu dikehendaki yang disyaki terlibat dalam serangan bersenjata. Khamis lalu, kedai, pejabat dan sekolah ditutup di seluruh tebing barat yang diduduki ketika rakyat Palestin melancarkan mogok untuk membantah pembunuhan Israel terhadap seorang lelaki yang disyaki melakukan serangan maut terhadap tentera Israel. Lebih 100 pejuang dan orang awam Palestin telah terbunuh sejak awal tahun ini dengan hampir setiap hari Israel melakukan serbuan di seluruh tebing barat. Serangan Israel di Jenin pada Jumaat lalu menyebabkan 2 rakyat Palestin maut termasuk seorang doktor. Di Republik Chad, kira-kira 50 maut dalam pertempuran antara polis dan penunjuk perasaan yang membantah kerajaan di bawah pimpinan pentadbiran junta. Situasi tegang itu memaksa kerajaan Chad mengumumkan perintah berkurung dan menggantung ke semua aktiviti awam yang melibatkan kumpulan pembangkang. Perdana Menteri Chad, Saleh Kebzabo berkata sebahagian besar mangsa maut dalam pertempuran di Bandar N'Djamena, Bandar Mondu dan Kumra, manakala lebih 300 cedera. Sebagai langkah berjaga-jaga, perintah berkurung dikenakan dari jam 6 petang hingga 6 pagi di kawasan bergolak sehingga keadaan kembali pulih sepenuhnya. Semua aktiviti awam kumpulan pembangkang turut digantung. Terdahulu, ratusan penunjuk perasaan berhimpun di ibu negara N'Djamena dan beberapa kawasan lain bagi menuntut janji kerajaan junta untuk menyerahkan kuasa. Di Meksiko, senyuman terukir di wajah ibu kepada seorang kanak-kanak penghidap cerebral palsy apabila buat pertama kalinya melihat anaknya berjalan dan bermain. Ia hasil penggunaan teknologi exoskeleton yang memudahkan pergerakan penghidap penyakit berkenaan. Menurut Guadalupe Cardoso, 41 tahun, anaknya David, 8 tahun, amat gembira dan teruja apabila berjaya melangkah dan bermain dengan bantuan exoskeleton. Walaupun pada mulanya agak kekok, namun dia berjaya membiasakan diri. Menurutnya, alat berkenaan menguatkan otot kaki anaknya yang selama ini lumpuh akibat penyakit itu. Cerebral palsy adalah penyakit saraf yang menjejaskan keupayaan seseorang individu untuk bergerak. Dalam hal itu, ahli terapi fizikal Arturo Palafox Sanchez berkata, penggunaan teknologi exoskeleton amat membantu pihaknya dalam mencapai hasil terapi dan rehabilitasi yang lebih baik. Malah ia mampu memotivasikan pesakitnya, terutama kanak-kanak. $4 juta bakal langgan 5G. Dah like Facebook Ustaz Azhar Idrus. Ah, dah. Kena like juga Syed Muhammad Nur Hisham. Syed Muhammad Nur Hisham. Saya nampak tadi, lepas tu saya skip terus. Kita buat yang terbaik dah. Haters. Kau ada haters tak? Banyak, insyaAllah banyak. Syukur dirasa. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang buat sesuatu untuk selepas mati dia di alam barzah. Ustaz, ada juga yang berkata, harta pusaka ni kan kita adik-beradik, kita bagi sama rata saja. Kalau kita letakkan sama rata itu di hadapan, seolah kita katakan tak payah faraid lah. Main-main lah kan. Kena pukul, kena buli. Adik kan lelaki, alah biasalah tu dek. Dia dengan anak ni tak payah lama sangat masa pun tak apa. Sebab budak-budak ni, pada saya mak ayah, bagi masa 5 minit cukup dah. Sebab budak tu nak bercerita, dapat berborak sikit pun jadilah. Adalah satu program yang sangat membantu untuk meningkatkan lagi kefahaman tentang pengisian di dalam Al-Quran. Kalau diorang tak ambil juga, kesempatan ini memang betul-betul rugi. Untuk bersama-sama khatam Al-Quran. Tak dapat depan, belakang-belakang janji-janji dapat bersama. Usaha yang baik ini seharusnya diteruskan. Mungkin yang pertama kali ini orang ambil tak kisah. Yang kedua orang akan ikut. Dulu tak ada peluang untuk dapat ngaji macam ini. Global Hijrah Arabiya di hari ini setelah tiada alama irtikabah Sahyuniya di hak Palestin, dan masalah politik dan ekonomi di Tunis.
لا تنسى مشاهدة جلوبال الهجرة العربية في كل يوم الجمعة في الساعة 9 إلا ربع مساء على قناة الهجرة وصفحة فيسبوك للهجرة. Kira-kira 4 juta rakyat Malaysia dijangka melanggan perkhidmatan rangkaian seluler jalur lebar generasi kelima 5G pada 2023. Jurang itu berdasarkan laporan Ericsson Consumer Labs 5G The Next Wave yang menunjukkan kecenderungan tinggi ke arah penerima gunaan teknologi itu dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut kajian pengguna terbesar oleh Ericsson itu, kesediaan pengguna bagi penerima gunaan 5G di Malaysia adalah tinggi dengan 43% pengguna di negara ini berhasrat untuk melanggan 5G pada 2023 dan 25% sudah pun memiliki peranti berkeupayaan 5G. Prospek aplikasi dan perkhidmatan inovatif baru merupakan faktor utama dalam kadar penerima gunaan 5G. Menurut laporan itu, 87% daripada pengguna di Malaysia mengambil kira pengalaman 5G inovatif sebagai faktor penting dalam pelan jalur lebar mudah alih mereka. Penyedia perkhidmatan mudah alih juga perlu mencerminkan permintaan pengguna dalam penawaran 5G mereka dan berusaha untuk menambah baik kualiti dan kandungan. Antara tren utama yang digariskan dalam laporan itu adalah penerima gunaan 5G tidak terkesan dengan inflasi di mana sekurang-kurangnya 510 juta pengguna di 37 pasaran dunia dijangka melanggan 5G pada 2023. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.